banyak human apa human rights dan sebagainya, diorang bukan datang untuk menyelamatkan dan untuk menjahanamkan. Sebab mereka di import daripada luar negara. Datang daripada negara barat, dibawa masuk ke Malaysia atau negara umat Islam, sibukkan berkenaan wanita, bawa kereta. Tajuk tu kan. Sedangkan di negara mereka, contoh macam US, sampai sekarang gaji perempuan kurang dari gaji lelaki. Kalau saya keluar, kita lelaki, seorang lelaki dengan wanita keluar dengan apa, daripada UNC yang sama, dengan grade yang sama, dengan sekian. Bila bekerja, lelaki punya gaji lebih. Kennedy pernah tantangan, Obama pernah janji nak tukar, tak berjaya. Sampai sekarang. Tapi dia orang akan datang ke negeri umat Islam, dia kata jangan buat ni, jangan buat ni, jangan buat ni kepada wanita-wanita Islam. Ada orang tertipu lah dengan perkara tadi. Banyak-banyak umat Islam kita tertipu dengan kononnya hak wanita tadi, sedangkan benda tadi bukannya hak untuk wanita, bahkan untuk menuduh pada agama benda yang tak ada. Dan dia bukan bahkan bukannya untuk membaiki agama, membaiki kekeluargaan. Sebab diorang gagal. Macam saya kata dekat, bila kita kata kes perceraian, kalau kita sebut kita dah teruk sekarang, diorang lagi teruk. Bahkan tak percaya institusi kekeluargaan pun. Tak percaya institusi kekeluargaan. Macam saya sebut dengan Jepun contohnya kan, kelahiran anak makin menurun. Dan start daripada apa, atau dalam 20 tahun yang lalu sampai sekarang, Jepun telah hilang rakyat lebih kurang 20 juta. Dia ada 146 rakyat, 146 juta, sekarang 126 juta. Mana yearly rakyat dia 126 juta ni, macam 2016 2017, lahir kurang 1 juta. Daripada 126 juta, lahir kurang 1 juta. Mana cukup? Sebab tu sekarang diorang masalah. Dan bahkan ya, kita kata pelik, macam mana tu kan ada graf kan. Kita pinjaman sebagainya, dia orang ambil pinjaman banyak. Tapi orang tak nampak bab tu. Orang lupa sebenarnya tutup tajuk masalah ni. Dia orang masalah bab berkenaan masalah kekeluargaan tadi. Sampai ninja pun tahu ninja. Ada buka tawaran kerja untuk ninja. Di kawasan-kawasan tu, gaji tahu apa? 82,000 USD setahun. Tapi lah awak punca-punca macam saya ni tak boleh jadi ninja lah kan. Satu benda kan, akak pun lagi masalah. Jadi maksud dia tawarkan macam sekali. Mana sampaikan macam sekali, sebab apa? Tak ada orang, tak cukup. Bahkan simpanan untuk gaji mereka, simpanan untuk pencen mereka dah habis. Sebab tu kenapa pinjaman diorang banyak. Sebab diorang terpaksa ambil duit luar untuk tanggung orang tua. Ya, sebab kita sebenarnya pencen ni sistem, kita kerja sekarang, kita carum, orang yang kerja dulu makan. Nanti bila kita tua pula, orang tengah kerja bayar, kita makan. So tabung tu sentiasa pusing ada duit. Problem sekarang ni bila tak ada orang bekerja. Mana orang bekerja banyak tu je, yang mati tak mati-mati. Yang lahir tak ada kan. Ni kisah benar eh. Ini krisis di negara-negara berkenaan. Eropah pun ada krisis sama tentang kelahiran. Macam UK, kan sebahagian besar kawasan-kawasan di UK ni dia pening kepala sebab Muslim dah makin ramai. Bukan sebab Muslim ramai, sebab migration semata-mata, tak. Sebab migration dan beranak. Orang barat mabuk dan sebagainya, dia orang hidup tak nak kahwin. Bila tak kahwin, siapa nak beranak? Bila orang tak kahwin, siapa nak beranak? Bahkan anak ramai, kahwin lewat lagi, siapa nak beranak? Jadi basically itu benda tu di negara mereka, dia orang ada krisis. Dulu kita tahu apa, zaman Islam Hadori kan, modal insan kan. Modal insan tu yang paling besar. Kalau kita ada negara, ya, negara ada kita nak ni, kita ada tanah, kita ni, kita ada tanah, kita ada rakyat, kita ada pemimpin. Hilang salah satu, kita ada negara. Contoh kita ada tanah, ada rakyat, tak ada pemimpin, jahanam. Kalau kita ada pemimpin, ada rakyat, tak ada tanah, negara dalam buangan, tak guna. Demikian juga kalau sekiranya satu lagi apa, ada pemimpin, ada tanah, rakyat tak ada. Ada pemimpin, ada tanah. Yang ni import luar. Ini import luar. Tuan-tuan buat macam-macam benda kat dunia ni, kat Malaysia ni. Kalau dia kata tak ada orang menggantikan kita, maka dia masalah. Sebab tu dalam buku ni dia tekankan tajuk yang saya sebut tadi. Dia kata dia nak menegur berkenaan masalah kecenderungan umat Islam kita mengambil solusi penyelesaian daripada barat. Sedangkan dia orang gagal. Dia orang gagal untuk isi kekeluargaan tadi. Betul, umat Islam kita miskin. Mungkin tak duit banyak, tapi anak pinak kita ada, sihat. Kemudian kita juga mungkin tak kaya, tapi kita tak gila. Tahu? Sebab okay, contoh perangkaan bunuh diri tertinggi dalam beberapa tahun lepas kan, sebelum Jepun hilang rakyat, nombor satu Jepun, nombor dua Korea. Paling kuat bunuh diri. Ibu tuan beli telefon Samsung eh. Toke Samsung ni dua orang anak dia bunuh diri.
lelaki dan perempuan sepasang. Ni fakta eh. So maksud dia, apa guna rakyat kaya tapi gila? Kalau kita kata no, kesianlah duit tak ada, tapi tak gila kan, tak bunuh diri dengan mudah-mudah, tak sikit, tak apa, tak mudah-mudah apa-apa membahayakan nyawa, tak mudah-mudah pecah hutang banyak bunuh diri. Ini pada masyarakat Muslim benda ni tak ada, bukan nombor satu. Sangat jarang-jarang, kalau ada pun gila seorang dua lah, tapi yang ramai tak, dia waras, dia tahu depan tu ada kebaikan, ada kebajikan lagi, ada keelokan lagi, tunggu sampai mati betul Allah Ta'ala matikan nyawa kita baru kita ambil, kita redha, bukan kita mati awal. Daripada negara barat, di negara terumbang, terutamalah timur lah, macam Korea dan Jepun, tapi Jepun sekarang ni tak jadi nombor satu sebab rakyat tak cukup, nak bunuh diri pun tak ada, tak ada orang, faham eh? Dia pasal perangkat, saya terkejut pasal waktu saya duduk kat Yaman tahun 2001-2002 tu, memang Jepun nombor satu. Dua tahun lepas kita buka internet, kita nak bincang tajuk ni, buka-buka Jepun jadi nombor 11 ke 12. Terkejut kita, Jepun jumpa agama baru. Kau kan, kerohanian baru tak jadi bunuh diri. Tak, bukan. Rakyat tak ada. Kalau orang dulu bunuh diri kerana, budak-budak bunuh diri kerana kena buli, sekarang ni yang dibuli, pembuli dulu tak ada. Faham tak? So untuk orang tu bunuh diri kena buli dulu. Pembuli tak ada, yang kena buli pun tak ada. Sekolah dipecahkan jadi satu, tiga biji sekolah jadi satu sekolah, tak ada anak nak masuk sekolah. Ha, ini benda, ini satu sudut yang lain yang sebenarnya memusnahkan negara. Dia sudut yang orang tak nampak. Pasal ada negara, ada pemimpin, ada tanah, tak ada rakyat. Awak kena import. Kena import dari luar. Ha, itu akan timbul krisis lah. Jadi macam sekarang dekat US, kan? US bila mana Trump, kan? Donald Trump dia timbulkan tajuk masalah pendatang asing, tak suka sebagainya kan? Sebab itu suara rakyat yang asal. Yang walaupun dia bukan asal pun. Dia datang daripada island, daripada Eropah. Tapi dia orang rasakan, orang yang baru datang tadi macam mengambil peluang daripada mereka. Ini betul lah, memang benda berkenaan bagi syarikat-syarikat yang ada, menggajikan pendatang asing lebih mudah, lebih murah. Mana kalau mati, sok-sok tak payah bayar, dan EPF tak payah bayar. Kalau mati, tanam je, tak ada siapa cari, tak payah bayar pampasan. Tapi kalau rakyat asal, banyak tajuk kan? So, diorang suka pilih solution tadi. Even dekat Malaysia pun dah jadi macam tu sebenarnya. Dia bukan sebab kerana, so, saya ingat ada seorang menteri, dia kata orang Melayu kita ni tak suka kerja danger, D, 3D. Danger, dirty, difficult. Saya jawab salah. Gaji tak berbaloi. Tak serius. Kalau dia kata di US, anda kerja sebagai tukang angkat sampah saja, gaji anda setahun ada $36,000 USD. And at least sebulan anda $3,000. $3,000 USD sebulan. Dan gaji tersebut, $3,000 tadi, kuasa beli dia besar. Bukan kecil. Awak $3,000 awak tak dapat beli laptop mahal. Tahu tak? $3,000 dia tadi boleh beli macam-macam. Sebab tu kenapa perbandingan tersebut kena faham. So sekarang ni tajuk buku ni sebenarnya memang untuk menangani masalah ni. Kita tak nampak satu sudut. Dan, tapi tuan-tuan dengar kan, suara-suara macam setiap negeri sekarang ni menawarkan. Macam Sarawak tawarkan anak pertama dapat $1,000 sekian sebagainya. Lepas tu ada negeri-negeri yang amalkan kahwin jama'i. Kan kahwin jama'i kan? Kenapa dibuat macam tu? Sebab kalau dalam peringkat kerajaan negeri, diorang bincangkan dapati masalah ni dah mula luas. Masalah rakyat kurang berkahwin, banyak bercerai. Ini benda fakta. Yang mana kalau benda ni berterusan, lama-lama nanti jadi tak ada orang. Kalau orang anak dia ramai, dia akan dapat. Contoh macam kalau anak dia berhijrah separuh, separuh lagi ada kat kampung. Sekarang ni bila anak-anak dah tak ada, seorang je ada, anak tinggal, habis. Bapak pun tak boleh nak buat lagi bendang. Contoh tengok kat sawah, kat Kedah sekarang kan. Banyak dah jadi rumah, perumahan. Tak jadi dah bendang. Sebab tak ada siapa nak kerjakan. Ini fakta.